Masih di wilayah Yogyakarta nih, fans. Berlokasi di Kabupaten Bantul, rumah produksi tas kulit Aura bisa kita jumpa nih. Usaha pembuatan tas kulit ini sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu, fans. Bahan baku kulit sapi aneka jenis dan rupa disesuaikan dengan kebutuhan produk tas yang akan dibuat. Dalam sekali produksi, sekitar 300 buah tas kulit bisa dibuat dari sini. Oh iya, menilik sejarahnya, keberadaan dan fungsi dari tas mengalami banyak perkembangan dari masa ke masa. Dari yang awalnya hanya berfungsi untuk menyimpan barang atau bekal, hingga kini menjadi bagian dari kebutuhan fashion alias penampilan. Mengusung nama Aura, yang bermakna Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bakal selalu ngerasa bersyukur karena bisa ikut mengangkat produk dan membantu mensejahterakan para pengrajin lokal. Masya Allah. Untuk produk tas kulit kami 80% itu memang kita pasarkan ke dalam negeri, Mas. Nah, untuk ke luar negeri itu kita memang ada yang pasar luar negeri, tapi selama ini secara tidak langsung. Jadi orang ambil produk dari kami, kemudian dijual lagi di luar negeri atau white label. Untuk pengalaman kami mengirim ke luar itu kita ada Jepang, Belanda, Malaysia, kemudian Australia, Mas. Widih, keren gak tuh, fans? Dari Yogyakarta, tas kulit lokal kita sampai ke tiga benua. Gak bakal kecewa deh, fams. Bikin penampilan dan tingkat kepercayaan diri kalian bisa makin bertambah.